aromanya juga kayak rempah-rempahnya banyak gitu Nob ya. Tadi kan kita bingung karena HP-nya datanya habis, nggak tahu Jalan Gajah Mada selalu itu di mana. Ternyata ketemu ya. Cuma dia aja bisa, ganti sendok aja nggak kamu? Nggak bisa, nyerah. Ulangi lagi, no, kurang kenceng nok suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita, ada Mbak Intan, Mbak Devi, dan Mbak Erti. Kita mau makan mie ayam, Kak. Tadi kan saya dari sana sampai ke sini. Kita lagi di mana dulu? Kantor aku masih tanya. Jalan Gajah Mada, Rawi. Jalan Gajah. Jalan Gajah. Kita tuh mau niat cari mie ayam, tapi kita mau bukan mie ayam. Siapa nok? Mie sapi dong. Mie sapi. Mie sapi, bukan mie ayam. Bukan. Terus kita mau makan apa enggak? Mie sapi. Terus kita yang mau makan apa enggak? Makan. Betul. Kirain mie ayam ternyata mie sapi dan. Dalam sekali Mbak Ita, ini langsung. Ini kita berhenti di Jalan Gajah Mada Slawi. Ada penjual mie ayam, ternyata bukan, namanya mie sapi. Tapi nggak apa-apa, kita langsung masuk aja ke dalam. Mbak, mie ayam atau mie sapi? Mie sapi. Oh, mie sapi. Oh, berarti mie sapi. Kalau mie ayam kan mie kasih topping ayam, kalau ini pakainya daging sapi. Iya, oh. Ini juga beda dengan mie ayam pada umumnya. Oh, gitu ya Mbak. Mie sapinya dua, ya. Suratnya satu, pasang ketelannya satu. Ternyata mie pakai daging sapi, Nok, ya? Ya, bukan mie ayam, tapi mie sapi. Satu porsi berapa, Nok? 15.000. 15.000. Kata mie juga beda sama mie ayam, Nok. Oh. Jadi kalau di Tegal Brebes kan kebanyakan mie ayam ya? Ini kok mie sapi ya? Jadi penasaran pengen lihat, Nok. Loh, kenapa jualannya mie sapi sih, Mbak? Laku di daerah Slawi kayak gini, Mbak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya? Oke. Okay. Jadi kalau orang kan biasanya jualannya pada mie ayam gitu ya, udah banyak mie ayam. Toppingnya kayak apa, Mbak? Topping, Mbak? Oh, toppingnya oh, di dalam. Oh, tadi baru bukanya. Diambilin pilih toppingnya. Jadi namanya Awi. Awi itu apa, Mbak? Diambilin nama orang tua. Oh, nama orang tua. Oh, iya, iya, iya. Jadi biasanya kan mie ayam, makan mie pakainya toppingnya ayam, ayam ya, yang kecap itu ya, Bu, ya? Iya. Kalau ini di apa, Bu? Kalau ini bumbu rempah-rempah sih, rempah-rempah lebih, ya. Lebih ke rempah-rempahnya. Kalau mie ayam itu kan biasanya pakai bumbu semur kayak iya, gitu iya, ya. Iya. Kalau enggak yang bumbu gurih kayak gitu. Mm-hmm. Kalau ini lebih ke rempah-rempah. Jadi kuahnya dibisa kayak mie yamin gitu ya, Bu, ya? Iya. Sehari bisa berapa kilo mie Bu habis, Bu? Sampai 4 kilo Bu habis, Bu? Belum sih. Belum ya? Karena kita kan ada bakso ya. Awalnya itu bakso, bakso tetelan, bakso biasa, sama sayuran. Kalau mie sapi ini kan baru satu tahun. Oh, satu tahun, Bu. Tambahan menu mie sapi. Iya, iya. Cuma ya alhamdulillah untuk responnya ya. Bagus ya, Bu, ya? Bagus. Karena satu-satunya di Tegal, Slawi itu baru ada nih mie sapi. Orang juga mie sapi apa awalnya gitu, tapi itu mencicipi. Ternyata enak gitu ya, Bu, ya? Untuk anak kecil juga pada suka ya, Bu? Meskipun warnanya kan cenderung lebih merah, tapi itu nggak pedas, jadi masih makan untuk anak kecil juga. Jadi buka jam berapa, Bu, tadi, Bu? 9 pagi ya, Bu? Enggak, jam 10-an biasanya. Jam 10 ya? Iya. Sampai jam? Biasanya maksimal jam 9, cuma ini kan ya, sehabisnya juga sih. Kalau sore udah habis juga tutup. Sapi ya? Iya, banyak kan kayak gitu. Cuma kan kita
mengadopsinya ke betul-betul daerah. Ini masak suaminya, Mas? Yang masak suami. Ini Mas suaminya. Anaknya. Karyawan. Ini karyawan. Suami lagi keluar kebetulan. Oh, ternyata bebek Papua masih saudara. Iya. Yang dekat masjid ya, Bu ya? Iya. Musola. Musola, iya. Iya. Masjid di situ hari Jumat. Iya. Betul. Budi. Ada ibu-ibu muda sama bapak-bapak tua kan ibu di situ, Bu ya? Iya, ibu-ibu muda itu kakak, berarti ipar. Kakak ipar. Iya. Oke, bungkus, Bu. Bungkus napa? Baso. Tetelan napa? Baso napa? Tetelan, Pak. Baso tetelan, Pak. Tuh, jadi tempat makannya juga bisa yang seperti ini, di sini ya. Ada bakso polos, bakso tetelan. Nah, ini mantap. Ini udah pada siap nih. Siap. Tempat apa, Nok? Cuci tangan, Nok? Minum, Pak. Oh, minum. Bukan itu. Itu mie ayam ya, kayak dibikin kayak yamin itu, Nok. Mungkin bagi sebagian orang kuliner ini aneh karena mie sapi, karena kan biasanya kalau orang Pantura kan mie ayam. Nah, ternyata kata mbaknya ini resep seperti ini kebanyakan yang orang-orang Singapura, orang Chinese itu kalau makan mie itu nggak pakai topping ayam tapi daging sapi di sana, Nok. Makanya diadopsi, Nok. Adopsi. Itu bakso di Mbak Intan belum datang. Tahu-tahu. Mbak Intan apa pesannya, kok bakso? Nah, dan mie ayamnya itu ini seperti ini ya, Mina, no, pakainya kayak awas, no, panas, no, panas banget. Iya, kan? Bantu, Dep, bantu. Coba, Dep, kan ini kita mau makan mie sapi, pakai garpu, Dep, coba, Dep, kamu bisa nggak dulu? Jadi topping sapinya tuh ya, kan? Waduh, aromanya juga kayak rempah-rempahnya banyak gitu, Nabi, ya. Ini enak banget ya. Bukan ayam. Kata Benten, pokoknya enak banget. Ini kayaknya ada ini udah dikuahin nih. Tadi kan kita bingung karena HP-nya datanya habis. Nggak tahu Jalan Gajah Mada selalu itu di mana. Ternyata ketemu ya. Sambalnya itu warnanya putih. Sapinya masih muda berarti, Nok. Makanya tidak bisa pakai sumpit. Kenapa, Nok? Jadi tetap pakai garpu. Kita udah dapetin ini yang namanya mie ayam terus mie sapi. Iya, Mbak Ita udah nggak sabar pengen makan. Bikin thumbnail. Coba pakai sumpit. Yuk, thumbnail dulu deh. Aduh, ini udah pada ngatain Mbak Intan langsung pertama kali. Kalau Mbak Intan bakso ini Mbak Intan. Gimana Mbak Intan baksonya Mbak Intan? Dep, kamu gimana? Dep, kamu udah nyicipin? Sudah. Gimana, Dep? Komentar pertamanya makan mie sapi, Dep. Eh, enak ya? Ini enggak dapat-dapat nih. Ini banyak. Dagingnya banyak ya? Kan. Coba coba. Cuma Dep aja bisa, ganti sendok aja enggak perlu kamu. Enggak bisa, nyerah. Jadi gurih gitu deh ya, kayak rempah-rempah gitu deh ya. Iya, kayak dendeng gitu. Kayak dendeng. Akhirnya Nok Eti menyerah pakai garpu. Tetap pakai garpu. Tetap pakai garpu. Ini tetelan sapinya banyak banget ya, Kang. Yang biasa kita makan mie ayam, kali ini mie sapi. Coba seperti apa rasanya? Seruput, seruput, seruput. Ya, Kang. Suapan pertama aja, Nok, itu udah bisa kasih komentar ya, Kang. Kenapa, Nok? Itu beda sama mie ayam, Kang. Karena ini mie sapi, Kang. Bumbunya lebih kerasa, Kang. Aroma apa rempah-rempahnya tuh.
Aromanya juga anu ya. Gimana Bentan? Rasanya gimana Bentan? Bentan enaknya bagaimana ini enaknya? Kalau tekstur minyak sih sama dengan minyak biasa dong ya. Cuma ini yang bikin beda tuh topping. Ini toppingnya. Emang rasa minyak tuh beda kan? Ada rempah-rempah kayak gitu loh kan. Lu nak liatin Devi, kayak gitu no, caranya no, dijepit atau gimana deh? Nuk liatin no. Udah, coba, Dev diajarin. Pegangnya seperti apa, pegangnya. Tangannya di mana? Oh, itu udah. Gue kayak kualik, coba. Nah, ini main lagi ngajarin nih. Oh, gitu. Nah, nanti cerah. Pakai sempit nyerah sampai jatuh-jatuh. Tapi tadi diambil nggak apa-apa, no, belum 5 hari, no. Itu masnya di belakang dia lihatin tuh. Mas Lena. Mainan kayaknya lihat-lihat terus, no. Pengen, no. Mainan, no. Biasanya kita makan mie ayam, kali ini kita makan mie sapi. Tapi kalau ukuran harga, memang kalau mie ayam biasa kan kisaran 9.000 sampai 10.000, no, ya. Karena pakainya daging sapi, mungkin harganya lebih jadi 15.000. Kalau pakai bakso 17.000. Banyak toppingnya. Betul, betul. Tinggal dilindili aja, Bentan. Gimana, Bentan? Di dalamnya ada apa, Bentan? Hadiahnya? Uratnya. Ini kurang satu personil Mas Yuda nih. Lagi mancing atau lagi kemana, Nok? Ini lagi enak badan. Oh. Tapi tadi udah main, loh. Ini ya, topping sapinya yang banget. Oh, makan toppingnya terakhir gitu, loh. Ya Allah, enak banget. Coba deh, kamu deh. Kok ganti sendok deh? Dicampur apa pirus deh? Tunggu. Suaranya tetap no eti karena no eti tinggal itunya aja tuh, tinggal topping-toppingnya aja sedikit. Mantep. Jadi selama kulineran mie ayam di daerah Tegal Brebes Lawi, baru kali ini saya menemukan mie sapi, no. Kayaknya satu-satunya ya, no, ya. Kita makanya datang ke sini. Penasaran ini seperti apa? Cuma lewat doang kan? Iya. Jadi kita masih penasaran. Dan ternyata kata Noeti, kata Mbak Devi, enak ternyata. Jadi harus ngomong salam enak-enak. Salam enak-enak. Bentan. Sapi apa yang gak bisa dimakan? Salah lah, sapi dari Kuningan, oh. Itu nggak boleh dimakan sapi dari Kuningan. Maksudnya sapi dari daerah Kuningan kan nggak boleh dimakan. Mana Dep? Tunjukin Dep, tinggal situ lagi Dep. Wow. Waduh, Mbak Intan tinggal filus-filusnya aja. Iya Medan, baksonya udah habis Medan. Kakak ini suapan terakhir. Mantap ya. Waduh, udah pada habis tuh. Giliran saya yang mau makan. Nah, enak kan? Nemen. Atau Bintan, nemen banget jarinya nok. Oh gitu Nob ya? Tuh giliran punya saya tuh seperti ini. Jadi memang sengaja kalau kuahnya pakai kayak mie ya, ini tuh kan makanya keri tuh nggak jadi masalah karena nggak melar ya Nob ya. Nah, saya termasuk penyuka makan mie yang nyemek-nyemek aja Nob. Enggak,
Itu tipe orang yang lupa makan mie ayamnya terakhiran karena nyoting dulu. Saus, 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 saus. Sapi. Topping ayam. Tahu topping ayam? Saya ngomong topping ayam lagi. Topping sapi. Cepakan pak. Daging ayam. Monggo, monggo, mentan. Daging ayam itu kayak daging ayam. Sapi mentan. Sambal mau? Boleh habis. Kenapa nggak jadi? Wow. Itu susah banget. Ini bisa apa terakhir? Bisa. Jadi rempah-rempah itu terasa banget itu. Betul banget. Dan ini tetap toppingnya dibikin manis gitu loh. Tapi ini kan yang bisik bedain tuh dia kayak ada rempah-rempah itu ya. Betul. Bisa belum makan sapinya nih. Masih minyak aja nih. Enggak, Mbak, berapa, Mbak? Enggak apa-apa, Mbak. Mbak, ini berapa? Kalau enggak aslinya 15.000. Ya, kan ini 4 kita. 3. Oke, Mbak, soal 5 kan 17.000. Banyak enggak mau dibayar. Bayar separuh atau apa? Ya, separuh. Enggak, separuh lagi enggak. Banyak baik banget ya. Enak kok. Enak kan tahu, Mbak? Enak kan. Makasih, Mbak. Ini kita kan emang di sini kan. Iya. Baik banget ya. Tapi saya belum kenalan Mbak Sapono. Oh, iya, Mbak Sapono. Oh, namanya ya? Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi. Asli ini nomornya enggak bohong ya, Kang ya. Karena ini juga anak-anak habis semua. Memang rasanya mantap. Enak banget. Jadi ini bukan mie ayam tapi mie sapi, Kang. Baksonya juga di sini, Nong. Harganya tadi berapa? 15.000. Kalau yang pakai bakso 17, Nong. Apa ini, Kang ya? Gajah Mada, Nong. Slawi. Kita sekalian mau pamit dulu ya. Pamit sama Mbaknya, Nong. Mbak, aku terima kasih banyak. Enggak apa-apa. Terima kasih banyak. Gak mau dibayar banyak. Gak apa-apa. Pokoknya,
orang Brebes, orang Tegal, orang Selawi di Jalan Gajah Mada ya Kang ya. Betul betul. Mie sapi apa itu namanya Kang? Bakso ketelan dan daging sapi. Kita pamit dulu ya. Tapi ikuti perjalanan kita di channel YouTube Kang Hadi bersama Mbak Devi, Mbak Itan dan Om Edi. Jangan lupa like, subscribe, komen dan pencet lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar nggak enak.